Setelah dikejutkan dengan kasus dukun pengganda uang di Banjarnegara, kini terungkap dugaan kasus dukun pengganda uang di Jepara, penangkapan dukun pengganda uang di Jepara viral. Peristiwa itu terjadi di Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah. Video penangkapan pria yang diduga dukun palsu modus penggandaan uang itu diunggah akun Instagram Andreli48. Dalam video itu, tampak beberapa polisi yang mengenakan baju sipil. Mereka mengamankan seorang pria dewasa yang mengenakan batik oranye lengan panjang. Penangkapan itu dilakukan di jalan perkampungan warga. Pria berbatik dan bersarung biru itu langsung diborgol dan tak melawan saat ditangkap, ia lalu digelandang oleh petugas ke dalam mobil. Dari keterangan pengunggah, pria itu merupakan dukun palsu di wilayah Margoyoso, Kalinyamat, Jepara. Dia telah menipu banyak korban dengan modus penggandaan uang. Infonya dukun palsu di Margoyoso, Kalinyamat, Jepara ditangkap pak polisi. Banyak korban yang sudah tertipu masalah penggandaan uang. Selain ngedukun bapak tersebut juga biro umroh. Untuk lebih jelasnya nunggu keterangan dari pihak kepolisian, tulis pengunggah. Aku Terima kasih.